ini nih, rondenya ini nih. Oh ini ronde, masya Allah. Oh dikasih gula ya di sini ya? Hmm. Bahannya tuh apa-apa sih Pak? Ini ketan, ya terigu, gula. Buat ngangatin badan Mas? Dari rumah tuh, ditambahin. Dorong sejam, balik lagi sejam. Masya Allah. Lagi-lagi di kota Cirebon ada target yang mau kita samperin guys. Ini oke banget nih. Udah lama nggak lakukan sosial eksperimen kayak gini. Buat kalian, mari kita lihat dan saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Yuk, yuk. Kita masih di kota Cirebon. Nah, ini nih. Pak, ini seporsi berapa sih, Pak? 7.500. 7.500. Pak, kalau di Cirebon namanya apa ini? Sekoteng ronde. Sekoteng ronde. Sekoteng ronde di kota Cirebon itu ada mutiara. Ada kacang ya Pak ya? Kacang. Ini apa sih Pak? Kolang kali, roti ya. Kemudian ini nih, rondenya ini nih. Oh ini ronde, masya Allah. Pak. Ini air jahe. Pak umurnya udah berapa nih Pak jualan nih? Oh ya, 70 tahun. Pak, namanya siapa Pak? Namanya Sukarti. Sukarti. Ah, ini namanya Ronde. Ini baru turun Pak, baru turun jualan. Baru dari rumah. Saya adalah pelanggan pertama berarti. Iya. Pelanggan pertama. Ini 7.500 berarti 15.000. Pak, kalau dihabisin semua ini jadi berapa uangnya? Ya, paling 400-an. 400-an. Habis ini Bapak mau mangkau kan berarti kan? Iya. Nanti boleh saya kasih tugas, Pak? Gimana? Saya beli semuanya 450.000 plus 550.000 saya bayarin 1 juta, nanti Bapak jual aja kasih gratis. Jadi orang minum kasih gratis, orang minum kasih gratis. Oh, kan. Terserah mau ke tukang-tukang beca apa segala macam kasih aja gratis. Boleh. Dari apa, Bang? Dari yang suka halal lebih halal, Pak. Saya bayar dulu ya, Pak ya. Biar sah ya, Pak ya. Biar afdol. Enggak apa-apa kan, Pak? 1 juta? Tapi ini digratiskan kan? Iya, nanti digratisin, Pak. Di stasiunnya. Saya mangkal di stasiun. Mangkal di stasiun kan? Kasih gratis aja. Boleh. Terserah, Bapak. 1, 2. Pak, Bapak pegang dulu. 1 juta. Makasih, Pak. Sama-sama, Pak. Jualannya udah berapa tahun sih, Pak? 2008. Nah, ini nih. Ini air apa sih, Pak? Jahe. Ini jahe nih. Jadi buat ngangetin badan kalian. Sebelum jualan ronde apa lagi nih, Pak? Buah. Buah. Dulunya salak. Oh, buahnya salak apa lagi, Pak? Jeruk. Itu tiap hari, Pak, ya? Dulu kan. Oh, dulu ya. Muda. Waktu masih muda. Masih muda kok, Pak, masih muda. Masih muda, sekarang udah tua. Pak, ini kalau misalkan habis semua tuh dapat total bersihnya berapa sih, Pak? Kalau tiap hari-hari jualan kayak gini? Jarang habis. Jarang habis. Kalau bersih dapat 50.000, 100.000, Pak. Paling 50, 100 kan? 50 maksimal 100. Ya. Pak, berarti kan jualannya tuh habis maghrib atau sebelum maghrib? Habis maghrib. Habis maghrib. Nanti pulang ke rumah jam berapa? Jam 2. Jam 2 subuh. Itu tiap hari? Ada libur nggak, Pak? Ya, ada libur kan. Tapi ya, libur. Kecuali capek Bapaknya. Sip, hari ini pulangnya lebih awal. Pokok siapapun Bapak boleh kasih. Pak, ini ada rezeki dari teman-teman saya, Pak. Tadian 1 juta kan? Kasih 1 juta lagi. Mau nggak, Pak? Bener, serius. Ya. Pak, pegang dulu, Pak. Ini buat Bapak. Terserah mau beli apa.
Mudah-mudahan sehat-sehat ya, Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Semangat, Pak ya. Gratis, Mas. Mau diminum enggak, Mas? Hah? Gratis, Pak. Gratis. Buat ngangatin badan, Mas. Gratis. Siap, siap. Teman-temannya kalau mau sana. Jauh. Biasanya pulang jam 2, jam 2 pagi. Berapa? Cuman pas lewat habis, langsung habis. Mudah-mudahan laris manis. Oh, dikasih gula ya di sini ya? Iya. Pak, ini Bapak bikin sendiri, Pak? Iya. Bahannya tuh apa-apa sih, Pak? Ini ketan, ya, terigu, gula. Ketan, tepung terigu. Oke, cilok gitu ya. Nah, jadi tampilan tetap sama kayak ronde-ronde di kota-kota lainnya. Ini kebetulan di Cirebon. Mas, asli Cirebon? Saya Bandung. Oh, Bandung? Ya, di sini kan kerja kirim barang. Oh, sini kirim barang. Nanti balik lagi ke Bandung? Ke Cikarang. Oh, Cikarang. Oh, nanti balik lagi sini? Kemana-mana sih? Oh, kemana-mana. Mas, makasih, Mas. Makasih, Mas. Sama-sama. Di sini situasinya sepi. Situasinya sepi. Jadi, bapaknya mau ke stasiun. Pak, jalan kaki sini ke stasiun berapa kilo? Atau berapa jauh, Pak? Paling sejam lebih, Pak. Dari rumah tuh sejam lebih. Dari rumah? Dorong sejam, balik lagi sejam. Ya. Masya Allah. Pak, asli Kedawung. Apa? Cirebon Kedawung. Cirebon Kedawung. Umur 70 tahun lebih. Anaknya udah berapa, Pak? Ada cucu? Udah. Cucu. Jadi memang senang jualan. Iya. Oke. Berarti siapapun kalau misalkan Bapak enggak mau sampai ke stasiun, mau bagiin, mau habisin semuanya, dimanapun terserah ya, Pak ya. Yang penting akadnya habis. Tos dulu, Pak. Oke, saya salam dulu. Pak, saya pamit ya, Pak ya. Oke, guys. Petualangan kali ini di kota Cirebon, kita mau lanjut lagi menikmati kulineran. Ma, yang lain lagi. Pak, gratis. 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 Satu gerobak, gratis. Satu gerobak. Gratis, mana? Gratis. Ambil, ambil. Hangatin badan. Ambil, ambil. Ada, Pak. Wah, ternyata bapaknya semangat ya, manggil manggil orang-orang biar enggak jauh pergi stasiun. Ini boleh nih nanti kasih orang nih, Pak. Kasih orang. Heeh. Ini Pak nanti. Kita mau nikmatin dulu. Mas, selamat menikmati. Oke. Mari kita nikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya salpuk tuh adalah harganya tuh 7.500. Wah, bapaknya manggil-manggil. Bapaknya manggil-manggil. 7.500. Enggak tahu di tempat kalian mungkin ada yang harga 5.000, 6.000, 7.000, tapi ini ada 7.500. Oh, dalamnya tuh ada isian. Oke. Mungkin karena udah lama ngejualan kayak gini ya, jadi tuh rasanya tuh nggak perlu diragukan lagi. Kalian udah dengar kan si bapaknya tuh kalau dapat pendapatan bersih tuh 50, kadang 100.000. Nah, buat kalian yang punya penghasilan lebih dari itu, bersyukurlah karena banyak pejuang-pejuang pencari nafkah di jalan itu pengen seperti kalian. Mudah-mudahan video ini menginspirasi kalian ataupun bisa mengetuk pintu hati kalian bahwa kalian tuh masih beruntung di antara orang-orang yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ambil yang baik-baik dari sisi video dan perjalanan hobi makan. Yang baik-baik selalu datangnya dari Allah. Yang kurang baik selalu datangnya dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon emang asik sih, makanannya oke-oke.